lagi depan Ruza, Batu Sangka, depan Giant. Kita akan tanya-tanya Bapak. Rujak apa namanya ini, Pak? Rujak sangkar. Rujak sangkar. Iya. Apa artinya itu, Pak? Batu sangkar lah. Oh, Bapak dari Batu Sangkar. Iya. Sumpar ya? Iya, Sumpar. Kenapa buat nama itu, Pak? Hah? Kenapa buat itu namanya? Ya supaya ada pengaruhnya sama pembeli kan. Oh. Udah berapa lama jualan? Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Iya. Kecil Jayan baru. Nah itu makanya orang muda, dia dulu sekolah udah tahu juga nih lah, itu makanya berintinya dia dua orang. Nah, baru berintinya. Oh, itu lupa. Berapa biasa omset nih, Pak? Hah? Omset per hari ini berapa? Omset kalau hari-hari panas itu bisa 600-an. 600? Yang biasa-biasa. Yang kalau hari panas kan buat cari dukung. Bapak siapa tadi, Pak? Hah? Atas nama Bapak siapa tadi? Nama saya. Oh, Hamdi. Pak Hamdi. Iya. Ini cara Bapak apa ini, Pak? Menjaga pelanggan gimana nih, Pak? Versi Bapak. Hah? Ini kan udah banyak pelanggan Bapak. Oh, tadi, ya, pelanggan tuh jaga supaya kita tuh jualan kalau bisa nggak berhenti-berhenti itu lah. Cara Bapak gimana selama ini menjaga pelanggan lah biar tetap datang kemari lagi? Ya, di penjualan dibiasakan. Terus ini alat-alatnya semua buah-buahan ini dilengkapi. Dilengkapi. Tersedia semua, Pak ya? Ya, kan dari apa? Dari siap, dari apa? Dari payah tumbuh dan buahnya. Masih pengiran. Di sini orang beli rujak. Oh. Nah, orang tahu di depan Jaya ini kalau saya tahu udah lama kan? Nah, masih kemudian lah di bawah Jakarta. Kemudian dibuat di buahnya di sana. Dan ke Jambi, ya. Di barat. Berarti apa ciri khas bumbu yang Bapak buat ini? Ya, ciri khas enak lah. Iya, ciri-ciri khasnya atau buat bahan ini dibanding dari yang di tempat lain nggak ada gitu, Pak? Ada, Pak? Iyalah, tentu ya. Iya, maksudnya? Itu iya lah. Oh, iya. Yeah. Ada banyak loh dari pasar-pasar ini, tanah, Pak. Aku udah buat kayak ini, Pak, kok nggak enak, Pak? Itu kan lain salah. Berarti resep Bapak apanya di situ? Iya, iya, resep Pak, Bapak apa ini? Masalah ini sih, itu rahasia itu, teman. Oh, itu jadi ciri khas Bapak itu. Jadi kalau ini, kan ini buat rumah kayak ini, kok enggak bisa, Pak. Itu saya, kan? Yang namanya yang dijaga sama orang buat. Nah, Pak, kayak kayak ini ya. Itu namanya yang dijual, kan? Iya, ya, Pak. Dari penghasilan Bapak jualan ini lah, Pak, udah menghasilkan apa aja? Untuk rumah tangga ya. Udah ada beli motor kah? Beli motor enggak, motor mobil, rumah. Anak, mobil belum lagi. Nyekolahkan anak. Iya, nyekolahkan rumah enggak. Rumah, tinggal. Rumah,
kapalnya dulu. Oh, dulu memang kamu kan, Bang? Kapalnya ini, buang-buang ini semuanya 1000 cuma. 1000? Haa. Per biji? Iya, semuanya 1000 per bijinya. Tidak, per kilo. 1500 sekarang dulu. Sekarang tuh udah 6000, 7000. Iya. Jalan pertama 6000. Mengawali usaha ini gimana dulu, Pak? Hah? Mengawali usaha ini gimana dulu perjalanan ini? Itu kan di orang tua dari kampung udah mungkin jadi karena udah susah yang lain-lain kan, nggak mungkin lagi yang lain. Kira-kira ada lagi nggak, Pak, yang mau Bapak sampaikan mengenai jual-jualan ini, Pak? Kalau kita tuh pesan supaya pelanggan tuh lebih apa, lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi, menarik pelanggan. Supaya lebih ramai. Lebih ramai. Harapannya apa nih, Pak, ke depan nih, Pak? Makasih informasinya tadi, Pak. Semoga rujaknya semakin maju dan sukses ke depannya, Pak. Pak Indo, salam pengusaha.